Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi wa na'tasimu bihi wa naltaju ilaihi wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wa da'a bidakwatihi ila yumiddin amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim fa'alimna ma yanfa'una wa'anfa'na bima'allamtana wazidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa minna syaqiyya wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, segenap pendengar setia Radio Iskarima 99,9 FM, Radio Swiba 96,3 FM, dan Radio Dakwah Syariah 101,4 FM. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Bukan formalitas, tapi benar-benar menghadirkan betapa banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kita ucapkan Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma 'alaina ni'mataka wa 'afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami berpagi-pagi denganmu di pagi hari ini dengan mendapatkan seluruh nikmat yang datang darimu dan kesejahteraan terhindar dari segala musibah dan bencana dengan karuniamu, dan Engkau telah menutupi kesalahan-kesalahan kami. Maka sempurnakanlah ya Allah nikmat yang Kau berikan kepada kami, kesejahteraan yang Kau limpahkan kepada kami, dan tetap Engkau menutupi kesalahan-kesalahan kami dunia dan akhirat. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakal syukru ya rabbal alamin. Ya Allah, tidak ada satu kenikmatan yang bersama kami atau bersama dengan seorang di antara hambamu kecuali kami meyakini itu semua darimu. Maka pujian hanya milikmu ya Allah, dan syukur juga hanya milikmu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita kali ini adalah tentang iman kepada Nabi dan iman kepada para Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul.
Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi secara bahasa dari kata naba, naba itu berita. Maka Nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi belum tentu mendapatkan risalah baru, bisa mengikuti Nabi sebelumnya dan bisa mendapatkan risalah, maka namanya Rasul. Tapi yang jelas dia dikhususkan oleh Allah mendapatkan wahyu-wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bimbing dirinya dan bimbing umatnya. Kalau menyampaikan pasti ya, kalau Nabi, Rasul, semuanya pasti menyampaikan apa yang diwahyukan. Iya, bedanya cuma ada risalah baru atau tidak. Iya, itu Nabi. Kemudian kalau Rasul, dari kata arsala rasul, arsala yursilu rasulan, utusan. Iya, dari risalah. Maka risalah adalah, Rasul adalah seorang Nabi, pasti dia Nabi yang mendapatkan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang Nabi yang mendapatkan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Risalah itu misi ya, misi ya. Itulah Nabi dan Rasul. Jadi Nabi syarat menjadi seorang Rasul ya. Dan Rasul adalah orang yang mendapatkan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Ma'asirul muslimin hafidhukumullah, kenabian adalah merupakan nikmat khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala yang enggak bisa dicari, kecuali memang Allah memilih seseorang menjadi nabi, mendapatkan nubuah dan mendapatkan risalah. Jadi Nabi dan Rasul ini tidak bisa orang kemudian mengklaim dirinya seorang Nabi, dirinya seorang Rasul tanpa karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan direkayasa tidak bila. Siapa yang mengaku sebagai Nabi atau siapa yang mengaku sebagai Rasul padahal Allah tidak mengangkatnya sebagai Nabi dan Rasul, merupakan sebuah kedustaan yang sangat besar. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Siapakah yang paling dolim, berarti enggak ada, melebihi orang yang berdusta kepada Allah dengan mengatakan kami mendapatkan wahyu padahal tidak. Ya. Maka semua ulama sepakat, siapa saja yang ngaku-ngaku sebagai nabi dan rasul padahal tidak Allah jadikan dia nabi rasul, orang kafir. Ya. Kemudian siapa yang mengimani adanya seorang rasul padahal dia bukan rasul, juga kafir juga. Lah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir kali. Dan Rasul mengatakan dalam hadis yang mutawatir, ala la nabiyya min ba'di, ingatlah tidak ada nabi setelahku. Ini perkataan mutawatir, hadis mutawatir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la nabiyya min ba'di, tidak ada nabi setelahku. Karena apa? Nabi satu sama lainnya itu saling mendukung. Nabi itu tidak takut kehilangan santrinya nanti ikut nabi yang lainnya. Bahkan kalau ada nabi yang lainnya, maka nabi itu pasti memesan. Ya, pasti memesan.
Semua Nabi Rasul itu dikasih tahu oleh Allah siapa yang akan menjadi Nabi setelahnya. Dan dia memesan semua umatnya untuk mengikuti Nabi yang datang setelahnya, termasuk Nabi Muhammad. Wa idh qala Isa ibn Maryama ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa alaihissalam pesan benar kepada Bani Israel untuk mengikuti Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad pasti sangat cinta kepada umatnya, takut sesat umatnya. Kalau ada nabi setelah beliau, pasti dikasih tahu. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala la nabiyya min ba'di." Ingat, tidak ada nabi setelah aku. Maka kalau ada yang ngaku setelah nabi, setelah Nabi Muhammad, itu berarti akan membawa kesesatan yang luar biasa, akan merubah ajaran Islam. Maka Mirza Ghulam Ahmad yang punya ajaran Ahmadiyah kafir di luar Islam. Ahmadiyah itu yang ngaku bahwa Mirza itu nabinya, itu adalah kafir di luar Islam. Bisa dipahami Bapak? Ahmadiyah banyak enggak? Ada. Banyak. Bahkan mohon maaf, di Jogja itu ada seorang profesor dan di kalangan Muhammadiyah tapi bila mati-matian Ahmadiyah. Nah, ini ada juga yang perlu saya kasih tahu itu ya, kafir itu. Kemudian Musaddiq, Ahmad Musaddiq, ya, yang memunculkan gerakan apa? Gavatar, gerakan Fajar Nusantara, Mila Ibrahim, Kiada Islamiyah, nah, itu kafir karena mengaku sebagai nabi. Lia Eden, itu juga ngaku sebagai nabi. Ya, Bapak Ibu, menjadi nabi atau kenabian, kalau kita ketemu seorang nabi, kenal nabi, atau seseorang diangkat sebagai nabi atau sebagai rasul, kenikmatan yang luar biasa. Allah mengatakan dalam surat Maryam ayat 58 yang dimulai ayat jauh sebelumnya, wadhkur fil kitabi Ibrahim, ingatlah dalam kitab Al-Quran Nabi Ibrahim, wadhkur fil kitabi Musa, ingat dalam kitab Quran Nabi Musa, wadhkur Ismail, wadhkur Idris, terus terakhir kali, ulaikal ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, ulaikal ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, mereka-mereka itu orang-orang yang Allah berikan kepada nikmat dari para nabi. Min dzurriyyati Adam, dari keturunannya Nabi Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan dari orang-orang yang kami bersama dengan, kami bawa dengan Nabi Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina, dan dari orang-orang yang kami, dari keturunannya Ibrahim, keturunan Nabi Israil, Nabi Yakub, dan dari orang-orang yang kami berikan petunjuk dan kami pilih, wajtabaina. Ya, jadi nabi itu pilihan Allah. Maka jangan ngaku-ngaku jadi pilihan Allah kalau tidak jadi pilihannya. Nanti dusta ya. Allah juga mengatakan kepada Nabi Musa,
innistafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Innistafaituka, sesungguhnya aku telah memilih engkau, 'alan nas, untuk mimpin manusia. Birisalati, dengan risalahku, dengan message, dengan misiku. Wabikalami, dan kumuliakan engkau dengan aku ngajak bicara kepadamu. Nah ini, jadi nabi itu pilihan. Allah juga mengatakan, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Wa kadzalika yajtabik, ini nabi Ya'qub menasihati nabi Yusuf ketika menceritakan kalau beliau punya mimpi yang indah. Dikatakan demikian Allah memilih engkau, memilih engkau, Rabbmu memilihmu. Masya Allah, jadi gak sembarang nabi itu, derajatnya tinggi banget di sisi Allah. Kemudian gak bisa kenabian itu usul manusia, ditentukan oleh manusia, kecuali satu rekomendasi yang Nabi Musa berikan. Ini yang paling hebat nih. Nabi Musa itu ketika diutus oleh Allah, beliau bilang, aku mau jadi nabi, tapi saudaraku juga jadi nabi dong, karena aku butuh pendukung. Nah itu dan itu dikabulkan oleh Allah. Maka dikatakan, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'iya yusaddiquni. Harun itu lebih fasih dibandingkan saya, maka utuslah dia sebagai nabi untuk dukung aku. Wah, ini bagus juga nih ya. Ini nepotisme yang paling hebat itu. Bapak-bapak boleh niru itu, tapi kalau usul jadi nabi gak bisa lagi. Tapi yang jelas Nabi Musa itu punya apa? Usulan luar biasa sama Allah. Aku mau, tapi tolong ya Allah, saudaraku jadi nabi juga. Dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Musa akan menghadapi Firaun yang perlu pendukung. Nah, kalau kita kira-kira rekomendasinya apa ya sama anaknya? Rekomendasinya supaya jadi pegawai negeri, jadi ASN. Itu rekomendasi kita gitu ya. Tapi kalau Nabi Musa tidak. Kira-kira bapak-bapak rekomendasi apa kepada anaknya? Ya Allah, Indonesia perlu perjuang ya Allah. Aku mohon kepada engkau anakku, jadikan dia ulama. Oh begitu, baru itu bagus tuh ya. Ya, jadikan anakku menjadi pejuang, pahlawan yang menyelamatkan Indonesia. Itu baru itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu pilihan. Untuk itu di dalam surat Zukhruf ayat 31-32 ada yang protes. Kenapa yang diangkat sebagai nabi kok Muhammad? Kenapa yang mendapatkan wahyu Quran juga Muhammad? Kenapa bukan orang kita saja? Mereka mengatakan, wa qalu laula nuzila hadzal Quran ala rajulin minal qaryataini adzim ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Wa qalu, mereka mengatakan, ini surat Zukhruf ayat 31-32. Mereka mengatakan kenapa Quran kok enggak diturunkan kepada seorang di antara pembesar dua negeri, Taif dan Mekah? Kenapa kepada Muhammad yang miskin? Nah, mereka begitu. Kata Allah, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi rahmat Allah? Nahnu qasamna. Kami yang membagi, bukan mereka. Nah, Allah tegaskan pula di dalam surat Al-An'am 124.
Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah. Ketika datang kepada mereka sebuah ayat, mereka mengatakan kami tidak beriman sehingga kami juga dikasih wahyu dong seperti yang dikasihkan para rasul. Jadi ini sombong banget orang ini ya. Kami tidak mau beriman kecuali kami dapat wahyu juga. Kata Allah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu kepada siapa risalah itu diberikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada di sini, tidak ada dalam buku, tapi saya harus berikan. Kalau nabi itu suatu yang penting banget, kenabian itu suatu yang sangat penting, risalah adalah eksistensi kita, maka kemudian kita katakan gak boleh kita beriman kepada seorang itu nabi kemudian kita ikuti asal begitu saja. Loh, kalau begitu ya semua orang aku menjadi nabi. Kalau gak salah di sini ada dulu ada kita Nabi Rahmat ya, kemudian sahabat nama siapa dulu tuh, jadi ada seorang pengikut mereka katanya sahabat-sahabat nabi, nabinya namanya Nabi Rahmat. Yang lucunya sahabatnya ini sebetulnya ngomongnya gak fasih tapi muridnya banyak banget gitu. Ketika kita debat nggak bisa banyak ngomong, tapi apa pengikutnya banyak. Ini yang hebat dianya atau pengikutnya ini? Iya, tapi katanya udah tobat waktu itu, cuma kemudian nggak diikuti perkembangan itu sebagaimana itu, apakah sudah ini ya, katanya ketika itu ya siap untuk dibimbing gitu ya. Ya, tapi yang jelas ada yang aku nabi gitu. Di Karanganyar itu ya, hebat juga Karanganyar teh. Nah, untuk itu Bapak Ibu, nabi itu pertama tidak sembarang kita ngaku atau tidak sembarang kita mengimani, maka harus ada tanda-tanda. Apa tanda nabi itu? Banyak. Di antaranya adalah bisyarah dari nabi sebelumnya. Bisyarah. Jadi harus ada bisyarahnya. Kalau nabi tidak ada bisyarah nabi sebelumnya, berarti nabi palsu. Karena apa? Semua nabi rasul itu kesatuan. Semua membawa risalah sama, risalah itu tauhid. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam kitab Taurat, kitab Injil. Kalau nanti ada nabi baru namanya Nabi Muhammad. Lah kira-kira Nabi Rahmat tadi ada dalam Quran enggak? Musotik ada enggak? Lia Eden ada enggak? Enggak ada, pendusta mereka. Dan apalagi Nabi Muhammad SAW mengatakan alala nabi ya min ba'di. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nabi itu tidak bisa ambisi ingin saya jadi nabi. Enggak ada. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah mengatakan ma kunta tadrimal kitab walal iman. Nabi Muhammad ketika beliau mendapatkan wahyu pertama, beliau ketakutan. Takut apa? Yang datang itu jin, ganggu beliau. Karena beliau tidak pernah mimpi sebagai seorang nabi, tapi Allah yang memilih beliau. Maka kemudian beliau dibawa oleh Khadijah radhiyallahu taala anha kepada Waraqah bin Nawf. Dan Waraqah kemudian mengatakan, yang datang kepadamu adalah malaikat Jibril seperti yang datang kepada Nabi Musa alaihis salam. Kemudian yang ketiga adalah mukjizat. Ini penting. Mukjizat yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh siapapun di antara manusia. Semua nabi dan rasul pasti membawa bukti bayyinat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti tongkatnya Nabi Musa alaihissalam yang real bisa berubah menjadi ular yang memakan semua sihirnya
Firaun. Tetapi perlu kita ketahui, mukjizat itu ada, tapi tidak bisa jadi gacuan. Itu menunjukkan dia seorang nabi. Jadi Nabi Musa alaihissalam tidak pernah mengatakan, tenang aja aku punya tongkat. Enggak. Tetapi Allah yang ngasih tahu. Ketika dikejar, ketika dihadapkan apa? Padahal Nabi Musa alaihissalam kan ketika ketemu dengan Allah, diajak bicara oleh Allah, apa di tanganmu itu Musa? Ya asoy. Dia itu adalah tongkatku. Lempar. Jadi ular. Nabi Musa alaihissalam ketakutan, mau lari, la takhaf. Jangan kau lari. Sanu'iduha siratal ula. Akan kembalikan lagi menjadi bentuk semula, yaitu tongkat. Berarti apa? Nabi Musa dikasih tahu tongkatnya itu bisa jadi ular. Ular beneran, ular tas'a, so'banu mubin, ular yang nyata. Dan ketika berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun, beliau pun gak tahu kalau tongkatnya itu bisa jadi ular. Maka ketika tukang-tukang sihir Fir'aun itu melemparkan tali temalinya dan jadi ular, fa'ojasa fi nafsi khifata Musa, Nabi Musa pun ketakutan. Iya. Terus qulna la takhaf innaka anta ala, jangan takut, engkau lebih tinggi. Wa alqima fi yaminika talqaf ma sanau, lemparkan apa yang di tanganmu, akan menghabisi yang mereka bikin. Dilemparkan. Nah, subhanallah. Jadi Nabi Musa tidak ngomong, "Hei Firaun, jangan sombong. Gue punya ini loh." Gitu, enggak gitu. Ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam tidak mengandalkan semuanya dari Allah. Ya. Maka ketika dikejar sama Fir'aun dan sudah sampai apa di pinggir lautan, dan Bani Israel ngomong, innalah mudrokun, mereka akan nangkap kita nih. Nabi Musa tidak mengatakan, tenang aja aku punya tongkat, gitu. Enggak, cuma dia mengatakan, innama'iyya rabbi sayahdin, Rabku bersamaku dan dia akan menunjuki aku. Baru Allah mengatakan, anidribi asokal bahar, pukul tongkatmu itu di lautan, terbelah. Demikian juga terus, demikian juga. Jadi Nabi itu punya mukjizat, tapi enggak bisa jadi gacauan. Mukjizatnya Nabi Muhammad adalah Al-Qur'anul Karim yang Allah menantang. Kalau Anda tidak percaya bahwa Quran itu datang dari Allah, bukti kebenaran Rasulullah, berarti Quran dalam peringkat kemampuan manusia dong. Ya. Berarti Quran dalam peringkat manusia. Kalau begitu, kalau Quran bukan datang dari Allah, maka kalian bisa pasti bikin bandingan. Ayo sekarang bikin bandingan seluruh Quran. Gak bisa. Seluruh Quran, panggil semua profesor di dunia ini, jin, profesornya jin atau profesornya manusia, ternyata tidak mampu. Udah dituruni lagi 10 surat, gak bisa juga. Udah dituruni lagi satu surat, setiap surat 3 ayat saja, ternyata sampai detik ini tidak ada yang mampu dan sudah berusaha untuk meniru. Inna a'toinakal kautsar, fasholli li rabbika inna syani'aka huwal. Wah, ini pembelaan Allah kepada Rasulnya. Dan itu nanti bab kedua. Jadi apa? Rasul itu dibela mati-matian oleh Allah. Enggak usah mati-matian, karena mau Allah enggak perlu mati-matian ya. Artinya apa? Ketika ada yang mengatakan, tenang aja, itu Muhammad juga mau mati, enggak punya anak laki-laki, habis dia. Langsung Allah turunkan, inna nasyi'aka huwal abtar. Yang membencimu itu yang terputus. Insyaallah makroni itu akan habis. Tahu enggak makroni? Makroni itu loh yang ngaku sebagai presiden. Presiden Prancis. Ke Macron nih. Oh, gitu ya.
Jadi makroni yang membenci Nabi Muhammad habis. Pamannya sendiri mengatakan tabban laka, langsung Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahabiu watab. Begitu. Jadi Allah langsung bela mati-matian, enggak perlu mati-matian. Ya, artinya benar, benar. Jadi warafa'na laka dzikrak, aku angkat derajatmu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kembali lagi. Jadi tanda nabi itu harus menjadi, harus memiliki mukjizat. Yang ketiga, nabi itu pasti punya sifat-sifat yang paling mulia. Dia manusia, nabi itu bukan Tuhan. Nabi itu tidak memiliki sifat ketuhanan 1% pun, enggak ada, enggak ada. Karena dia utusan Allah, tapi memiliki sifat kesempurnaan sebagai manusia. Nah, lah, sifat-sifatnya apa saja? Banyak banget. Sifat pertama adalah kejujuran, integritas. Kejujuran, integritas diri yang luar biasa. Tidak dusta, tidak mengklaim. Maka Nabi Muhammad SAW kejujurannya luar biasa. Sampai-sampai musuh-musuh pun mengakui kalau beliau sebagai apa? Al-Amin. Lah kalau orang sudah ketahuan ngaku-ngaku jadi nabi padahal bukan, ya sudah berarti enggak pernah nabi kan? Ya. Kejujuran. Maka dikatakan oleh Allah dalam surat Yasin ayat 52, hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Ini yang Ar-Rahman janjikan dan benarlah para rasul. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Maryam 41. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Sebutkan di dalam kitab Ibrahim, sesungguhnya dia itu siddiq yang amat jujur, nabi ya, seorang nabi. Nabi Ismail, Allah mengatakan Maryam 54, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ingat, sebut di dalam kitab Nabi Ismail, innahu sadiqal wa'di. Nabi Ismail itu shadiqal wa'di, sangat jujur dalam janjinya. Wa kana rasulan nabiyya. Beliau seorang rasul dan nabi. Terus Maryam 56. Wa dzkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Sebutkan di dalam kitab Idris, dia adalah siddiq yang amat jujur, nabiyya, seorang nabi. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Orang yang datang dengan kebenaran dan membenarkan kebenaran, mereka orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, bicara tentang kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Beliau itu kalau ngaku Quran itu miliknya, omongan beliau itu pasti banyak yang terima. Beliau ditolak karena mengatakan ini wahyu dari Allah. Walaupun demikian, beliau tetap mengatakan ini wahyu dari Allah. Salah satunya Pak, bagaimana ayat-ayat di dalam Al-Quran ada yang menyindir Rasul, tapi Rasul secara jujur disampaikan ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama, kejujuran. Dan kejujuran itu dibuktikan oleh nabi-nabi yang lain kalau dia jujur. Maka dikatakan as-sadiqul masduq. Siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan haddatsana Rasulullah wa was-sadiqul masduq. Telah menceritakan kepadaku Rasulullah dan dia as-sadiq
yang benar, wal masduq, dan dibenarkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sifat-sifat Nabi sangat banyak. Di antaranya adalah kesabaran. Kesabaran tanpa batas. Kesabaran tanpa batas. Untuk menunjukkan tidak mungkin beliau sabar kecuali yang dibawa beliau adalah benar, sabar dalam menyampaikan risalah. Bapak Ibu, saya kira di antara kita tidak ada yang mengalahkan Rasul dalam ujian, ya. Bayangkan aja, istrinya dituduh zina. Padahal istri yang paling cantik dan paling menjaga kehormatan diri. Bayangkan diludahi muka beliau. Di depan orang banyak, pamannya sendiri mengatakan, dia pendusta, kami lebih tahu dengan dia, jangan ikuti dia. Katakan gila, katakan pendusta, katakan tukang sihir. Sedang sholat, ditimpuki kotoran unta. Saya kira tidak ada satupun di antara kita yang apa? Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya meninggal. Istri beliau meninggal. Putra-putra beliau laki-laki semua meninggal. Putri-putri beliau semua meninggal. Terakhir kali Fatimah itu pun ya cepat meninggal setelah wafatnya beliau. Kesabaran luar biasa. Dan sifat-sifat Nabi yang untuk mengukur apakah itu Nabi atau tidak, seperti yang sudah kita tahu semuanya dan tidak diceritakan dalam buku ini, adalah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu orang siddiq, tabligh, fatonah. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentang tabligh ini maksudnya adalah amanah dalam menyampaikan risalah. Ini Nabi. Karena apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala pasti meyakinkan pada diri Nabi bahwa yang dibawa itu dari Allah. Maka cara menyampaikannya, kesabaran menyampaikan sungguh tanpa batas. Contohnya, bagaimana sabar dalam tabligh-nya Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun berdakwah. Walaupun yang masuk Islam sedikit, enggak ada masalah karena Rasul sendiri mengatakan apa? Aku diperlihatkan dalam bayanganku. Ada nabi nanti di akhirat kelak yang enggak punya pengikut. Ada yang punya pengikut satu. Tetapi itu semuanya semua mereka menyampaikan risalah dengan totalitas. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau cara menyampaikan wahyunya? Wahyu Allah di Mekah disampaikan. Ketika orang Mekah semuanya enggak mau, enggak ada satu pun yang mau, beliau pindah ke Taif. Ya Allah. Di Taif beliau dicaci maki. Beliau ngomong, kalau kalian tidak mau beriman, tolong baik-baik aja. Mereka ngomong, memang gak ada nabi selain kau, memang Allah gak mampu ngutus nabi selain kau. Kalau kau nabi, terlalu tinggi derajatmu aku ngajak ngomong dengan kau. Kalau kau bukan nabi, buat apa aku ngomong dengan kau? Begitu omongan mereka. Tapi Nabi SAW tidak putus asa, terus berdakwah siang malam, mengajak mereka, mendatangi mereka, dicaci maki terus. Kalau kita melihat risalah yang begitu indahnya, kekuatan dalam menyampaikan begitu indahnya, itu menunjukkan bahwa dia seorang nabi. Ya. Maka para sahabat-sahabat itu ngomong, sejak awal kita ketemu dengan beliau, kami yakin wajah ini bukan wajah pendusta. Ya. Bukan wajah pendusta. Jadi mereka itu meyakini ini seorang nabi, tahu dengan akhlak yang begitu tinggi.
dengan sifat fatonah, kecerdasan yang luar biasa, kemudian dengan kemukjizatan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bicara tentang kemukjizatan, kami ingin mengatakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemukjizatan, seluruh Nabi Rasul punya mukjizat, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya jauh lebih banyak dibandingkan mukjizat Nabi dan Rasul sebelumnya. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengandalkan mukjizat fisik. Contohnya Bapak Ibu, orang kafir minta, "Muhammad, tolong belah rembulan." Bayangkan Pak, rembulan kok suruh belah itu, kira-kira masuk akal gak Pak? Iya. Tapi ternyata Rasul mengatakan, "Lihat nih, rembulan terbelah." Mestinya kalau rembulan terbelah kan hancur dunia kan? Geser dikit aja bisa terjadi gempa macam-macam. Tapi terbelah dan mereka melihatnya. Tapi ternyata gak beriman juga. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat sudah dekat. Dan rembulan pulang tertabrak, wa iyaro ayatain. Tapi ketika melihat setiap ayat, mereka mengatakan sihrun, oh, itu kan sihir ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah apa mengandalkan mukjizat fisik. Walaupun banyak. Contohnya apa? Beliau sedang makan, piringnya itu tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, banyak sekali mukjizat Rasul itu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, kalau mereka minta mukjizat macam-macam, katakan mukjizat ini Al-Qur'an. Ini yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin kemukjizatan Rasulullah dan kita ingin mendapatkan kemuliaan karena Rasul yang menerima mukjizat sementara kita yang melaksanakan. Rasul yang menerima mukjizat, kita yang menerangkan ini mukjizatnya, yaitu Al-Qur'an. Apa mukjizat Al-Qur'an itu? Ahmad Syauqi menyanjung Nabi Isa alaihissalam dengan mengatakan, "Aku ka Isa da'a mayyitan faqama lahu." Saudaramu Nabi Isa itu mukjizatnya apa? Memanggil orang yang mati kemudian bangun. Dan Nabi Muhammad membangunkan apa, Pak? Kalau Nabi Isa membangunkan satu orang mati, bangun tapi mati lagi. Kalau Nabi Muhammad membangunkan apa, Pak? Menghidupkan apa? Wa anta tuhyil umama minal adam. Engkau menghidupkan umat dari kematiannya. Orang Arab itu kalau tidak ada Islam kira-kira masih dikenal sekarang enggak? Umar, Abu Bakar. Itu kalau tanpa Quran kira-kira dikenal sekarang enggak? Ya. Ternyata dengan Al-Qur'anul Karim Rasulullah menghidupkan seluruh orang Arab, semua sahabat Nabi menjadi pemimpin-pemimpin besar sepanjang masa. Dan ternyata dengan Quran dan dakwah dengan Quran, umat Islam mampu mengembalikan kejayaan bangsa yang hancur. Jadi insya Allah kalau umat itu kenal Quran akan bangkit terus. Salah satunya yang ada di Perancis, ya. Makroni itu menyiapkan, namanya Makroni itu, Bu. Iya kan? Apa namanya? Namanya Emmanuel Macron. Saya kira Makroni itu ya. Itu telah menyiapkan 10 juta euro untuk membebaskan Petronan, Sufi Petronan, seorang wanita usianya 75 tahun yang melakukan kristenisasi di daerah Afrika. Kemudian beliau ditangkap oleh orang Mali, ditangkap di sana selama 4 tahun.
Makruni menyiapkan segala-galanya untuk membebaskan. Maka Sufi Petrona dibawa pulang ke negeri Perancis, disambut oleh presiden, disambut oleh menteri-menterinya. Kemudian presiden menyiapkan pidato kenegaraan dalam membebaskan satu rakyatnya yang ditawan. Ini orang kafir membebaskan rakyatnya. Lah kita negeri ini ada ulama besar, Habib Rizik Syihab, ke luar negeri karena dipersekusi di Indonesia, mau pulang dipersekusi lagi deh. Nah, ini lain lagi ya. Tapi bab lainnya. Akhirnya apa? Sufi Petronan pulang ke Perancis. Semua menyambutnya, tapi penampilan kok beda, pakai jilbab lagi. Sufi Petronan, enggak, saya bukan sufi lagi. Saya, nama saya Maryam. Saya muslimah. Presiden, aku sengaja mengumumkan Islamku tidak di sono, tidak di Mali. Kalau sana nanti dikiranya saya takut, sehingga ingin dibebaskan saya pura-pura Islam. Enggak, saya Islam. Maka saya umumkan di sini dan saya ajak seluruh keluargaku masuk Islam dan aku ingin kembali lagi ke sana. Bayangkan Pak, Ibu, seseorang ngikuti agama yang menawannya. Kalau yang nawan itu buruk-buruk kan gak melakukan itu. Pasti dia tahu keindahan Islam, sehingga dia mengumumkan itu. Dan ternyata yang masuk Islam gini banyak banget Pak. Jadi orang ditawan pulang-pulang malah masuk Islam. Nah ini mukjizat Bapak Ibu semuanya. Jadi mukjizat Rasul yang paling besar adalah Al-Quran. Maka kalau ibu-ibu memahami Quran, mengamalkan Quran, maka kita mendapatkan kemuliaan pemegang lisensi untuk menjelaskan apa itu mukjizat dan mengamalkan apa itu mukjizat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, di antara tanda kenabian adalah kemampuan yang luar biasa dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul. Para nabi para rasul dilindungi oleh Allah. Memang ada di antara mereka, bukan dilindungi, bukan tidak dilindungi, tetapi diberikan kemuliaan mati syahid. Contohnya Nabi Isa dan contohnya siapa? Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya. Tapi dilindungi karena apa? Setelah beliau wafat, maka orang yang membunuh beliau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau dikaruniai orang yang mati syahid. Tetapi nabi-nabi dan rasul semuanya dilindungi oleh Allah. Nabi Nuh alaihissalam dilindungi oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa kali dilakukan pembunuhan kepada beliau, Allah melindungi beliau sampai beliau menyampaikan risalahnya. Untuk itu ada satu hal yang mungkin barangkali dalam hal ini saya katakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nabi itu adalah tanda adanya Allah. Nabi itu membawa risalah dari Allah. Maka Nabi itu harus kita muliakan. Harus kita muliakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Kisra gara-gara merobek suratnya Rasulullah. Karena merobek suratnya Rasul dihancurkan oleh Allah. Demikian juga orang-orang yang melecehkan Rasul, ada yang disambar petir, ada yang matinya membusuk sehingga Abu Lahab, sehingga keluarganya pun gak mampu untuk mendekati. Nguburkan pun pakai tongkat, didorong, kemudian dilempari batu. Maka Allah Subhanahu wa taala membela rasulnya dengan pembelaan yang luar biasa. Wa rafa'na laka dzikra. Inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyira wa nadhira wa da'iyan ilal litu'minu billahi wa rasul wa tu'azziru wa tuwaqqiru. Kata Allah, tu'azziru supaya engkau apa? Menolong beliau. Walladzina amanu bi wa'azzaruhu wa nasaruhu.
dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, azzaru dan memuliakan, wa nasaru dan menolongnya. Ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, membela Rasul adalah membela Allah. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah, kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah. Sekarang dan memang sepanjang masa Nabi itu selalu diolok-olok, wa kanu bihi yastahzi'un, mereka memperolok-olok para nabi, para rasul. Sebetulnya perolok-olokan mereka itu membahayakan nabi enggak? Apakah nabi rugi gara-gara diolok-olok? Enggak. Insyaallah olok-olok mereka, pelecehan mereka pada arah nabi, mereka gambar nabi, mereka juga enggak kenal nabi ya. Sebetulnya yang mereka gambarin nabi kan sebetulnya bukan gambarnya nabi kan? Cuma mengatakan ini nabi ya. Saya katakan benar, memperolok-olok nabi tidak ada pengaruh sama sekali pada diri nabi, benar enggak? Betul? Mereka tetap mulia di sisi Allah, benar enggak? Cuma itu semuanya ujian bagi kita. Kita beriman enggak kepada Rasul? Kita memuliakan Rasul enggak? Ya. Kita memuliakan risalah Rasul enggak? Kita membela keyakinan umat manusia tidak? Itulah sebetulnya pembelaan terhadap Rasul dimulai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala itu membela semua kemuliaan dalam Islam. Dulu ada orang yang mengatakan demikian. La in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Bayangkan. Jadi orang-orang munafik ngomong, kita kalau pulang ke Madinah biar orang yang hina itu kita usir aja deh, gitu kan. Biar orang yang hina itu kita usir aja deh, orang yang kuat kita ngusir orang yang hina. Siapa yang ngomong? Abdullah bin Ubay bin Salul. Terus langsung cepat beredar, Abdullah bin Ubay Salul mau dipenggal lehernya oleh Rasul. Tersebar semuanya. Putranya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul datang pada Nabi. Ya Rasul, semua orang tahu Rasul, kalau saya itu adalah orang yang paling setia dengan bapak saya. Bapak saya kafir, munafik. Kalau engkau nyuruh orang lain bunuh bapak saya takut emosi, saya bunuh dia. Aku masuk neraka dong. Bila orang kafir gitu kan. Untuk itu, ya Rasul, gini aja Rasul. Kalau engkau ingin menggal leher bapak saya, suruhlah saya. Jangan orang lain. Nanti saya masalah. Tapi akan ku bawa kepalanya kepada engkau. Hebat enggak ini, Pak? Hebat enggak? Hebat. Tapi kata Nabi, jangan, jangan, kami akan baik dengan dia. Tapi apa yang dilakukan? Ketika tentara pulang, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang juga, anaknya Abdullah bin mendahului bapaknya, berdiri di pinggiran kota Madinah. Bapaknya datang, enggak boleh masuk engkau. Aku kan bapakmu, enggak peduli, enggak boleh masuk engkau. Sampai engkau minta izin kepada Nabi, Nabi mengizinkan engkau dan engkau mengatakan memang aku yang hina, Rasulullah yang mulia. Bisa dipahami, Pak? Maka Allah menurunkan yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna la azu minal adal. Mereka mengatakan kalau kita pulang maka orang yang hina akan diusir oleh orang yang mulia. Walillahil izzatu wali rasulihi. Izzah itu milik Allah dan Rasulnya. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tapi orang-orang kafirlah mereka orang yang enggak paham. Untuk itu, ocehan Makruni dan teman-temannya harus menunjukkan kita semakin cinta kepada Islam, kita semakin bangga dengan Islam, kita cinta kepada Rasulullah dan kita bangga dengan Rasul, dan kita mengatakan ya Rasulullah, tebusanmu ya Allah, ya Rasulullah adalah bapak dan ibuku. Bapak ibuku aku jadi tebusan untuk kemuliaanmu, dan aku akan semakin mencintaimu, aku akan semakin mengikutimu, dan kutunjukkan engkau adalah orang yang paling mulia. Innana syi'aka huwal abtar. Orang yang membencimu mereka adalah orang yang terputus kehormatan mereka. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku luqali hadza wa astaghfirakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.